Hai, hari ini kita akan mencoba membahas yaitu suatu produk. Ya, ini bernama mini hand sealer atau sebagai penutup plastik yang sudah dibuka. Kita lihat barangnya seperti apa. Itu seperti ini. Ini dia made in China dan dia menggunakan dua buah baterai seperti ini, itu baterai A2 sebanyak dua buah, dan ini bisa dibongkar untuk kepalanya, bisa copot seperti ini. Ini adalah tembaga atau kawat pemanasnya. Kita akan pasang kembali. Pertama kita harus mencopot baterainya agar tidak panas. Kita copot, lalu kita pasangkan kembali. Dan kita akan pasang ini kembali. Ya, sudah rapat. Kita akan coba masang kembali baterainya. Kita akan lihat apakah dia fungsi. Pakai panas ya, seperti itu rasap ya. Jangan coba-coba dipegang karena panas. Kita akan pasang kembali tutup baterainya, dan cara penggunaannya itu untuk kita coba menggunakan ya, kantong BB bullet. Cara coba ini sudah kebuka, kita coba merapatkannya kembali. Berbesar caranya itu dengan di jepit saja, lalu kita tarik. Ya, maka dia akan rapat kembali. Teruskan untuk yang sebelahnya. Nah, belum rapat. Susah kalau dia sudah terlepas seperti ini. Plastik dia, kita untuk naruh sesuatu, misalkan sebuah uang receh. Kita akan coba sini, kita menggunakan uang koin untuk sebagai contohnya ya, kita tempel ke sini. Kita akan coba tarik. Baknya dia banyak plastik, kita lihat dulu, panas lumayan.
dia harus plastiknya juga nggak sembarang plastik, dia harus plastik yang agak kuat supaya dia tidak gampang lumer atau terputus. Ini apalagi untuk di sini. Ini kita kesulitan untuk menariknya, soalnya ini dia plastiknya agak lembek. Kalau semakin plastik agak keras, dia agak gampang untuk menariknya. Seperti itu. Ya, tadi tidak terpanas. Bisa dibersihkan. Demikian dari saya, jangan lupa di like, comment, subscribe untuk menyaksikan video selanjutnya. Dah.